Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa persiapan jelang pertandingan tim nasional senior sepak bola Indonesia yang akan menghadapi Kamboja dalam laga persahabatan malam ini, kita bergabung dengan Raditya Ayu langsung dari Stadion Patriot Chandra Bhaga Bekasi, Jawa Barat. Ayu, seperti apa persiapan timnas jelang pertandingan malam nanti? Ayu. Ya, selamat sore Reza dan juga Yufi. Hari ini menjadi hari yang amat spesial bagi para pecinta sepak bola seluruh Indonesia, di mana hari ini akan tersaji dua laga timnas, di mana timnas U19 Indonesia dengan timnas senior Indonesia akan berhadapan dengan Kamboja di Stadion Patriot Chandra Bhaga Bekasi. Dan memang ini adalah, meskipun laga ini bertajuk laga persahabatan, namun kedua pelatih, baik pelatih timnas U19 Indra Syafri maupun pelatih timnas senior Indonesia Luis Mia, tidak memandang remeh pertandingan kali ini. Karena memang ini adalah ajang untuk pembuktian kedua timnas di event internasional, di mana timnas U19 Aswan Indra Syafri ini menjadikan ajang ini sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U19 yang rencananya akan digelar di Korea Selatan. Sementara bagi timnas senior Indonesia, pertandingan nanti ini diselenggarakan sebagai salah satu bentuk persiapan menjelang Asian Games 2018. Dan salah satu bentuk keseriusan kedua pelatih, baik pelatih timnas U19 maupun timnas senior Indonesia ini, bisa dilihat dari skuad yang akan diturunkan, di mana timnas U19 Indonesia ini Indra Syafri akan menurunkan Egy Maulana dan kawan-kawan, dan juga Luis Mia ini akan menurunkan pemain terbaiknya, salah satunya itu Irfan Bahdim dan Stefano Lillipali. Ya, kita kembali ke studio. Baik, terima kasih Raditya Ayu melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Selamat kembali bertugas, Ayu.